Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat petang guys. Okey, so Wajah dah berada dekat kolam 2 Kampung Delik. So hari ini hari Rabu, 26 hari bulan, kolam 1 macam sardin. So sekarang ni Wajah nak sampaikan informasi untuk korang. Kita nak tengok pelepasan ikan dekat kolam 2 ni, khas untuk hari Jumaat besok, 27 hari bulan lah. Besok dia buka pukul 11 pagi guys. Tutup pukul 3 pagi. So informasi yang Wajah dapat daripada Tuan Harry, ikan yang bakal dibelanja untuk kolam 2 ni sebanyak 280 ekor ikan campur-campur. Baru nak buang lah ni kan. Tapi mansur layan kat belakang, ikan belum belanja pun dia gasak kat belakang. Dia testing. Jom kita tengok. Let's go. Jom. Ni mansur dekat belakang tadi, dia testing. Ikan belum buang lagi, so belum belanja. Apa sebab kau tarik? Tak tahu lah, Wak. Aku baling makan. Lepas tu dia orang minta suruh parking. Aku tak sempat parking pun, makan lagi. Belum belanja lagi kan? Belum belanja, nak aku tak boleh, belum belanja. Ini baru nak buang kan ni, baru kita buang, nak tengok buang ah. Anak tu, tak saya tanya dia orang ni ah. Tanya dia orang. Tanya dia orang. Lain macam dia orang ni. Tanya dia orang ni, nampak tolong tak berhenti tu nampak. Nanyalah. Tengok. Kau suka hiburan ke? Ikut suka hiburan ni. Nanti kau tunggu Wajah punya channel. Bagus darah. Siaran tertunda. Kau tunggu. Jom. Kartun pun dah siap. Kartun dah siap. Okey, raket ready. Wah, semua banyak besar itu ikan. Itu ada pahlawan tak balik. Pahlawan tak balik lagi. Menakutkan. Ni nak buang ikan. Jom.280 ekor. Hei, cepatlah. Guys. So. Ikan campur-campur yang bakal menunggu korang besok. Itu dia, siren perang telah dibunyikan. Dok, kolam satu ada yang tak balik lagi guys. Mari. Okey. Sana muka kah? Sana muka. Okey, cantik. Saya sini duduklah. Bagi saya dulu. Sini ya. Boleh sini ni. Eh, ni langkah. So. Woi. Ini dah boleh nak kayu mah. Apa lu maklumat Redon, pagi dia panggil dia pijak sanalah. Tak apa cakap dia. Aduh, nanyalah dia ni. Buang masalah. Cuaca cantik guys, baru lepas hujan. Ya, so ni boleh pijak. Ni boleh pijak ni depan sikit. Double. Tak ada. Okey. Perlahan. Jatuh pun dah sangka. Apa dah hal? Ni. Mari. 280. 280. 28. Bos Harry baru tambah. Mana. Ngecik, salah tempat lah Wajah parking kat sini. Tu dia. Campur. Kolam skamer. Gasak. 280 ekor menanti korang besok. Cantik. Eh, Vero, ada apa mau cakap hari raya? Hari raya. Sekarang air masin kan
kamu tak ada hal ni. Jangan takut. Parti saja. Besok kena datang sini. Lain orang cakap lain ni jawablah. Menakutkan dia orang ni. Mari saya dah kasih bagi jalan dulu bhai. Oh, kena masuk. Masuk kalau datuk saya tahu. Okey guys. Itu dia informasi yang daripada kolam Delik. Sebanyak 280 ekor ikan menanti korang besok guys. Besok hari Khamis 27 hari bulan menanti korang. Opening dia pukul 11. Ikan dah puasa lama dah. Cuti gaya. Jadi korang seni mau ingat lah. Apa cer? Kita minta sepatah dua kata daripada Tuan Harry. Lagi dia tak balik eh. Ya yes, sih. Belum tuan. Tengok lepas ikan. Ali. Kita kejar Tuan Harry sebelum dia busy. Tuan sepatah dua kata tuan. Busy je lah tuan ni. Tuan ni busy. Sepatah dua kata. Sepatah dua kata. Assalamualaikum. Salam Aidilfitri. Okey. Harap semua ingat orang tersayang. Hati-hati ketika memandu. Jaga awasi anak-anak anda ketika terutamanya ni bila mbak mercun-mercun ni. Kampung Dolik 2-3 hari lepas tangan putus. Okey, yang bum-bum jangan main. Okey. Apa cerita Pak Jas? Ni, kolam 2. Dah belanja. Bona Pak Jas. Siapa? Siapa? Eh, suruh dia baliklah Bona. Bona, kau tak boleh balik ke? Baliklah Bona bagi orang lain pula. Berapa ekor kena sebat. Tak, yang chef tu yang tak gasak pun dia tambah masa apa hal? Chef tu apa hal? Nanyalah, lepas dia lah. Lepas dia lah. Bakar darah lah. Ini cerita pun tak boleh habis. Nanya bos. Okay. Ini pasal kolam 2 bos. Kolam 2, okey. Kolam 2 kalau ikut apa yang Alfonso tadi belum belanja. Betul. Dia bawa 10 ekor umpan, 10 paduk. Paduk eh? Alhamdulillah. Lepas tu kita lepaskan. Semula nak buang 250. Tapi memandangkan kejadian hari ni luar biasa. Saya ekstrakan lagi 30 jadi 280. 280. Campur-campur tuan. Sendiri tengok tadi kan saya. Yes. Campur-campur je nak kasi siakap 280. 280 eh. Kalau besok kejadian berlaku juga saya tangguh lagi ekstra. Belanja macam hari ni juga sebab, kat sini lah. Sebab ikan yang dilepas ni minggu lepas punya. Minggu lepas dia. Jadi dah kuarantin. Jadi mulai besok ikan tak sampai. Jadi stok ikan insya-Allah mencukupi. Sebab memang yang untuk ditangguh pun memang minggu lepas punya ikan. Cantik. Ikan ada standby insya-Allah. Jadi itu je? Itu saja Pak Jas. Apa pun, terima kasih banyak. Sokongan sambutan daripada kamu. Pemencing kata-kata boleh dijumpah. Saya hargai. Jutaan terima kasih. Dan akhir kata. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf saya batin. Cantik. Yes. Itu je sepatah dua kata daripada Tuan Harry. Jadi informasi ni. Kena alamak. Kau tengok dia nanya. Nak tengok dia pun kau nampak tak? Bona. Nampak? Pas itu kau nampak ikan ni nampak? Nanya betul dia kan. Orang nak sampaikan informasi nak kena tengok dia lagi. Bakar darah. Okey guys, itu saja guys. Sedikit informasi Wak Jas sediakan untuk korang. Untuk kejadian kolam Delik besok hari Khamis 27 hari bulan. Jadi ikan dah dilepaskan siap-siap 280 ekor guys. Jadi jom. Okey, sekarang kau layan video ni. Layan. Assalamualaikum, salam sejahtera guys. Okey. Dah berakhir dah dekat kolam Delik ni. So kau kena tengok video permulaan tadi, video informasi yang Wak Jah nak sampai kat korang, video permulaan tadi kan. 280 ekor ikan menanti korang dekat kolam 2 guys. Kau bayangkan kolam 2 tu dah lama tak buka. Sama juga macam kolam 1 ni. Mansur dia tadi buat live TikTok dekat kolam 2 sebelum belanja ikan 280. Itu pun baling paduk kan. Ini dah buang 280 ekor guys. Jadi menanti korang. Jadi kita mengharapkan besok ikan ni bagi kerjasama. Minta-minta tak adalah hujan besok kan. Itu je. Jadi okay, kita nak sembang guys. Kita nak sembang hari ni kejadian tentang kolam 1. Manusia
dekat kolam satu ni kan. Hari ni hari Rabu. Patut ramai dah bekerja kan. Full house 250 orang guys yang hadir dekat kolam satu hari ni kan. Termasuklah member Wak Jas daripada geng-geng Naga Apro sana 007. Alhamdulillah dia hadir untuk kali pertamanya di kolam Delik kan. Jadi hari ni mesti sembang guys kan. Andai kata kalau kita lah memancing bab kata pepatah muskasta, wah kalau ikan langgar tali aku pun aku dah bersyukur lah. Sebab apa? Competition tu guys, competition tu kan. Persaingan terlalu sengit guys. Elah ramai kan. Ramai jadi makan keliling tu. Keliling makan dekat kolong 4. Kat kolong 4 25%. Waktu happy hour je guys, dia dapat 4 ekor. Happy hour. Dia dengan Zampotato kan. Zampotato waktu happy hour 3 ekor. Tokinana naik seekor. Sebelum tu dia belum ada. Tuan Soleh ada 2 strike. Yang gasak kat situ kau tahu siapa? Pak Mail guys. Pak Mail. Pak Mail jenis duduk tangga dia Pak Mail dia. Hari ni luck Pak Mail guys kan. Jadi begitulah kejadian dia guys. Orang penuh, persaingan sengit, ikan bagi kerjasama merata guys. Jadi kalau kau tengok video ni nanti wajah kurang rakam dekat kolom 4 dan sekitar ni. Sebab apa? Dekat sebelah wajah, wajah duduk di antara kolom 13 dengan kolom 14. Wajah duduk tengah-tengah kan. 14, 15 menggasak tak berhenti itu guys. Sama juga 13, 12, 12 lah. Cuma Sarip Dol lah gagak kota return, dia tersalah. Patut dia duduk kat situ, tempat dia 12. Dia pergi pula dekat sana kolong 6 kan. Kolong 6 orang lain jadi tapi dia tak menjadilah. Ikan cantik kan bagi kerja sama. Cuma rock lah. Rock hari ni nasib dia. Wajar pernah lalui benda tu. Bermakna rock ni dia tadi bermula dekat kolong baru, kolong sempadan 15 kan. Banyak kali kena ketuk tapi dia tak boleh naik guys. Begitu juga dia pindah kat tempat Wak Jas kan. Yang Wak Jas suka main kat pipe tu kan. Ketuk, kena curi, dapat ekor je. Lepas tu Wak Jas baling sekali. Dia dah dia naik Wak Jas baling kan. Terus Wak Jas berdapat jenak kan. Lagi dia angin. Lepas tu dia pindah juga dekat belakang guys. Sama juga, kena curi, kena ketuk, tak boleh nak naik guys. Jadi semua orang akan lalui benda itu kan. Bukan hari-hari kata engkau hari-hari champion. Macam dia pun kira luck lah juga, cantik lah kan. Muskasta dia nak ikan tu langgar tali pun jadilah kan. Rock kena ketuk, semua tak boleh naik je lah kan. Maknanya kalau korang jiran sebelah naik pun okey-okey lah. Walaupun kau tak naik. Sebab susah kan, competition kan. Persaingan sengit kan. Jadi memang havoc lah hari ni. Sardin, full house, 250 orang. Itu kolam kolam satu lah hari ni. Yang dah lama ikan tu berpuasa kan. Besok, besok kolam dua guys. Yang 280 ekor tu ikan dah dikuarantin. Yang sebelum raya lagi dah ada dekat sini. Kau rasa dia lapar ke tak lapar? Korang congak lah sendiri guys kan. Apa pun kita jumpa besok lah guys kan. Hari ni alhamdulillah cukup meriah guys. Cuma hujan sekejap lah tadi. Waktu pukul 1 tadi pun ramai juga kan yang tak balik. Dia mencuba nasib. Nak buat macam mana kan? Okay, apa pun guys, sebelum kau nak tengok video hiburan ni, buat jangan nak baca dengan komen lah. Komen lah. Okay, komen ni buat jangan ambil petikkan daripada hari Rabu hari tu guys. Rabu dan Khamis. Last sebelum nak raya kan. Rabu kolam 1 dia, Khamis kolam 2 dia. Okay, kita baca yang kolam 1 dulu guys. Kita tengok komen yang pertama datangnya daripada Muhammad Naim. Jangan sampai chef naik tiger, dia bakar awak balik nanti. Tahniah pada bos Harry kerana berjaya buat kutip keliling. Hashtag The Lake Fishing Park. Hashtag Belanak Madu 10.
Muhammad Yusri. Assalamualaikum Wak Jah. Waalaikumsalam Tuan Heri dan Mansur. Semoga dilimpahkan rezeki, dilindungi ilahi dan majulah sukan pancing buat negara. Dan kami sekeluarga mendoakan semoga sihat selalu. Amin. Si macam mana nak baca? S-H-Z-W-N-E. Ha, bolehlah korang tunang eja. Wak Jah eja kau baca. Ha-ha-ha digelak tu. Wak ni buat hal lah. Muhammad Naim, lepas raya jin terbu on, ikan kebulu wah, sebulan puasa. Ah betul lah tu hari ni. Muhammad Edi, Wak Jah. Dah, I love you belum. Dah, I love you belum. Sekali lagi Muhammad Naim ni komen, assalamualaikum Wak Jah. Blandos ada keluar rasa baru kali ni. Lemon dia pula. Wak tak nak cuba ke minum pula masa berbuka puasa? Memang nikmat. Silap-silap Sarah panggil pun tak dengar nanti. Oh ya ke ada? Okey tak apa, nanti Wak Jah cuba. Car underscore kromok 7733 car 77. Assalamualaikum Master Wak Jah. Waalaikumsalam. Terbaik review dengan aksi-aksi angler. Tahniah kepada yang bergasak dan dapat duit raya. Tunggu kolam buka Ahad lepas raya nanti pula. Confirm ikan lapor. Ha, betul tu. Hafizan Ahmad. Assalamualaikum Wak Jah. Waalaikumsalam. Gigi tangan nak turun tadi. Tapi apakan daya, kena bertugas, kena jaga jalan. Jumpa lepas raya insyaAllah. Salam Aidilfitri buat Wak Jah dan keluarga. Terima kasih Tuan Hafizan. Terima kasih banyak. Muhammad Yazid, Muhammad Yusof. Salam Wak Jah, bila date event lepas raya? Date ni belum lagi dapat kata putus daripada Tuan Harry. InsyaAllah masih dalam bulan raya nanti. Nanti Wak Jah sampaikan info kan. Diorang punya teori konspirasi sendiri. Hulu balang mana boleh tak mancing Wak Jah? Nanti kan gigil je tangan dekat kampung tu sebab tengok video Wak Jah. Hashtag delik, hashtag belanak madu, hashtag salin madu, hashtag air tebu fresh, hashtag minta maaf. Syah Rizky Channel. Waalaikumsalam. Hadir support Wak Jah sekeluarga, tim JZ Code TV, Tuan Mansur sekeluarga, Tuan Harry sekeluarga, tim Kolam Delik dan semua sahabat yang dimuliakan Allah. Semoga Allah permudahkan segala urusan rezekinya. Saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada seluruh sahabat yang dimuliakan Allah. Sekiranya ada tersalah tulis, terkasar bahasa penulisan, mohon dimaafkan. InsyaAllah sah. Dia ucap air raya untuk korang guys. Muhammad Rizal, akhirnya Milah Dom Fishing cari laut raya tu. Power. Syafiq Jamil, rindu kat Big C wah. Review Big C BQ pula wah. Hashtag racun tu benar. Hashtag menakutkan. Nantilah belum ada orang sponsor Wak Jah lah, Big C BQ. Rudy 85 Channel, Kolong 2 makan kau-kau. Okey, itu dah habis Wak Jah baca petikan daripada Kolam 2 pula guys, hari Khamis. Yang pertama datangnya daripada Muhammad Naim. Diorang bakar lemang dekat kolam. Bini masak rendang dekat rumah. Dia gelak. Muhammad Yazid, Muhammad Yusof. Tunggu event Wak Jah punya. InsyaAllah tuan, nanti Wak Jah akan maklumkan bila date tu. Tengah berbincang dengan Bos Harry ni. Tak dapatlah turun 26 hari bulan, masih kat Kedah. Khamis baru balik ke Sepang. Oh, makna hari ni tuan tak dapat turun lah. Patut tak nampak. Tak apa tuan, lain hari ada. Genji Zan, alhamdulillah syukur selalu. Salam lebaran, selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir batin buat Wak keluarga dan geng pancing mantap dan terbaik. Muhammad Yusri, selamat Hari Raya Aidilfitri Wak Jah, Tuan Harry Mansur dan Kak Tun. Sama-sama tuan. Muhammad Naim sekali lagi dia komen, kalau saya pilih follow Baraan sebab Baraan ni setahun sekali je. Kalau mancing hari-hari lain pun boleh. Betul tuan.
Pendekar-pendekar yang balik kampung tu jangan jiwa kacau ya. Lain hari bos Harry belanja ikan lagi. Hihi. Hashtag pendekar delik. Hashtag jenak bantah. Hashtag jackpot. Hashtag menakutkan. Hashtag kasih turun. Fazli Effendi. Selamat Hari Raya semua geng pancing kolam delik. Semoga murah rezeki semua. Amin. Sama-sama tuan. Hashim Rizwan. Tak ada ketuk. Tak ada langgar tali. Kena pecik air kolam pun okey lah wah. Lepas-lepas gian kolam. Selamat Hari Raya. Maaf Zahir dan Batin. Wajah dan family Kampung Delik Fishing Park. Sama-sama kita tuan. Boladin, Wajah, tolong tanyakan Tuan Harry. Hari Ahad saya boleh tolong bagi ikan makan. 6 hari tak makan. Kurus kering ikan-ikan tu nak nanti. Tak dia lah dia. Dalam tu ada belanak. Dia kejarlah belanak. Kau tengok naik. Gemuk-gemuk ikan yang naik. Muhammad Rizal. Akhirnya. Wajah. Kacak. Hafizan Ahmad. Assalamualaikum. Wajah dan tim Kampung Delik. Waalaikumsalam. Semoga sentiasa murah rezeki. Bagi toke dan staff berehat dulu. Sambut raya. Lepas raya on balik. Selamat Hari Raya. Maaf Zahir Batin. Untuk Wajaz dan semua tim delik yang sentiasa memeriahkan suasana di kolam delik. Salam lebaran. Sama-sama tuan. Akunya 329. Assalamualaikum Wajaz. Waalaikumsalam. Salam Ramadan Al-Mubarak. Info terbaik. Selamat berpuasa Wajaz and family Jazzy Code TV. Okay. Ini hari tu lah selamat puasa. Sekarang dah raya kan. Okay lah. Okay guys. Tanpa kita berceloteh panjang, korang tengoklah hiburan ni. Tadi dah depan informasi kan. Sekarang hiburan untuk korang. Layan. Okey guys, Wajah sekarang bawa korang pusing. Eh, Veron. Mana tadi yang batuk tadi? Sekejap dia tak tangkap bang. Wajah bawa korang pusing satu kolam guys. Kita tengok suasana dia orang, okey? Sekejap. Hey guys, jom kita pusing. Ha ni Wajah bawa korang daripada kolong 17 dulu. Kat depan kaunter ni. Wajah pusing. Kita tengok suasana dia guys. Penuh manusia hari ni. Ha, tapi kat tengah tengok kat kolong 4 ada strike. Kat kolong 4. Pak Main ada strike. Pak Main. Tu yang berdiri mak Pak Main dah naik. Cantik. Ha, sebelah tu. Geng Datuk daripada Perak. Pun ada strike. Datuk ada strike. Kau tengok ni suasana dia manusia yang ada dekat delik ni guys. Kita tengok full house guys, full house. Full house. Ni dah masuk kolong 1, sempadan kolong 1. Jadi kau boleh tengok pemandangan hari ni hari Rabu. Kita pusing. Pusing-pusing. Starting daripada kolong 1 aja bawa korang. Di kolong 1. Bang. Dia dah bawa kat kolong 2. Selamat air raya. Dah ada bang. Belum lagi bang eh. Tarungan sengit ni. Kat dah berapa kat? Satu ekor. Satu ekor lah. Otai satu je ni eh. Persaingan sengit lah. Oh, ada strike kat depan guys. Bona. Kat depan. The side. So ini 2. Macam buat kau pusing. Pusing. Selamat air raya kak. Siap kak eh. Wah dah buat lah. Tengokkan biasa-biasa kan. 007 nampak. Otai. Selamat air raya bang. Selamat air raya bang. Selamat air raya bang. Oh akhirnya 007 muncul kat delik guys. Okay kita pusing. Kita pusing lagi. Kolong 3 guys kat sini. Ni nak tengok suasana guys. Nak tunggu. Sementara nak tunggu dia buang ikan sekejap lagi. Selamat raya bang. Dah ada. Dah ada belum? Belum Wajah. Belum. Alamak persaingan sengit lah Inai. Inai persaingan sengit lah. Oh naya Inai. Full sardin lah. Sardin. Tempang terus Inai eh. Sasana ni guys hari ni.
Wajar bawa korang pusing. Ya, saya bang. Dah ada bang? Seko. Seko bang. Alhamdulillah. Hari kita pusing guys. Kita nak tengok suasana ni. Hari raya. Dekat kolam delik ni. Ni belum event raya lagi guys. Ni baru opening dia. Hari Rabu hari ni. Kolam satu. Dah ada bang? Belum lagi bang. Sabarlah. Belum lagi bang. Sabar. Oh kan ni. Ha ni kolom 4 kolom keramat ni guys. Nampak? Cik Zaidi kita dah dekat sini. Wah ada kelihatan jenap. Kita pusing. Oh jolok telur ada dekat sini. Biasa-biasa. Oh ha ni Pak Mail pada jauh kita nampak. Ya Allah Pak Mail. Apa ni Pak Mail? Gasak dia. Oh naya Pak Mail. Oh ni Pak Mail ni bukan betul-betul ni. Sampai ke leh sampai ke bontot dia bagi leh. Pak Mail. Mantap. Tengok ikan. Ikan tu menggelitik Pak Mai pun dia melata awak kau dah tu lah. Ponong kata ah. Ada Sam? Oh, tu ikan merah ha. Kalau mak kat sini kau tengok ah, nanya dia orang ni. Nanya lah. Okey Nana buat nanya kat sini ah. Nanya Pak Jamin. Ponong orang kat sini guys. Polong puaka ni ah. Nak penunggu ni. Buat penunggu. Dah apa kau buat kat Julan? Nanya betul lah. Jaga ayah. Dia jaga. Oh, nak. Ya, sama kaya. Ya, sama. Saya ingat sengit hari ni, eh? Panjang. Jang. Mesti kau dah kurang-kurang 3 ekor, jangan? Jangan ditanya, kan? 6 belangat, 3 pedang. Panjang. Okay, kita pusing, kan? Pusing. Kita pusing. Apa ni? Ni lagi baik mamak ni ha. Mamak ni ha. Eh, awak ni siapa? Awak ni kau. Kau dia tak ada ruang atas ni pun boleh mak. Bakar darah tu lah. Persaingan sengit, persaingan sengit. Kita pusing. Jadi ya saya. Kita pusing. Oh, lah mak ni satu shoot lah geng Datuk lah ni. Oh, oi, 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 oh. Oh, menakutkanlah dia orang ni semua. Sekitar guys, nampak? Ha ni pemandangan hari raya ni pemandangan. Ya. Yes, saya tuan. Oh, ada strike kat sini, kolong 5 guys, kolong 5 ada strike kat sini. Nampak abang ni strike guys. Ha, Cik Usop dah ada Cik Usop. Alhamdulillah. Ah, itu dia guys. Wah, hujung sana. Kolong tu, kolong 6 ada strike. Ini kat kolong 5. Kita tengok kat kolong 5. Ini dia aksi yang mendebarkan. Oh. Oh, lan lampa mu ada. Sihat lah, eh? Ada, sihat. Semak raya. Bayar. Gorgon. Oh, dia kutip Gorgon. Bakar dah ramil lah. Dia dah kutip. Gorgon, ya. Wah, cuba persaingan sikit. Tengok. Kolong 4. Kolong 4 ada strike yang nampak tu. 4. Abang ni dah naik dah? Oh, belum. Sikit. Akhirnya jenak telah ditewaskan. Mana tu bunyi? Sebelah situ. Oh, dah dekat dah. Dah dekat dah. Kita pusing. Kita pusing satu round. Pusing satu round. Tengok. Alhamdulillah. Eh, dah makan ni je ke? Bakar darah. Selamat raya. Buang batin. Penuh meriah, meriah. Ini belum event. Wak Yul ada kat sini. Wak Yul ada kat sini. Sebab kan Wak Yul. Tidak mengecewakan ada. Ada juga hasil lah. Alhamdulillah. Tidak mengecewakan. Ah, abang ni minum. Ah, cantik. Ngam-ngam sampai abang ni ada strike lah. Ah, ada strike bagi sampai ke bontot bang. Kat sana. Sarip ada kat 7. Gagak kota ada kat sana. Ni kita abang tu menggelitik-gelitik kan nampak tu. Road dia nampak ujung kat. Dia bagi betul-betul guys. Bagi betul-betul bang. Bagi betul-betul. Kita tunggu guys. Kita tunggu. Dekat ujung sekali kat Cincai. Ada strike lah ujung sana. Inilah suasana dia guys. Suasana dia. Jom kita pusing. Cik Rashid. Menung Cik Rashid. Cik Rashid kita menung lah. Alamak. Yelah nak buat macam mana Cik Rashid. Persaingan sengit hari ni kan. Bersabar je lah. Bersabar lah YG pun. Kita pusing kan. Pusing lagi. Gambir. Alamak, Gambir habis stok lah.
Ah, mana? Nak makan lah? Belum lagi. Alamak, itu apa? Zombie. Zombie. Kuda-kuda pasang. Ah, oh ada pasang kuda-kuda lah. Tempat sadip lah. Fuh, itu dia guys. Ah. Oh, akhirnya. Akhirnya kena game lah. Oh. Sadip pasal apa hang dekat kat sini? Sesat ke apa kau? Oh, naya. Patut dia duduk sana 12 gasak tadi, dek. Sini tempat muskaster. Oh, naya. Langgar tali pun tak ada, eh. Patut mengharapkan langgar tali, ya. Naya. Ah, naya. Posi, G-Tech posi. Tak, ni salah chef, ha. Chef masalah. Chef, naya. Oh, naya, naya. Sana menggasak tadi, dek. Kau dengar chef ni cakap, aduh. Naya, chef nak jebak kan? Ingat semua yang bagi tak jebak. Ingat tempat dia boleh gasak. Ya. Okay, kita pusing. Kita pusing. Pusing satu round. Abang ni dah degasin lah. Sedih. Ha? Tak, kau batuk pagi sampai ke bontot tadi. Wah, tidak mengecewakan lah guys. Alhamdulillah. Dah gintas lah. Kita pusing lah. Pusing satu kolam. Ya bang, dah ada bang. Alhamdulillah, selamat raya bang. Dah ada okey lah bang. Inari kalau dapat seekor pun okey bang. Persaingan sengit nari. Ya, betul-betul. Ada persaingan. Kita pusing guys. Sekarang Wak Jaz dah berada dekat kolong 8 dekat sini. Belakang ni kolong 8. Sini, 8 guys. Sebelah sini penghuni-penghuni kolong 8 guys. Inai persaingan sengit. Bang. Selamat hari raya. Sekarang Wak Jaz dah berada dekat kolong 8 guys. Kolong 8 tidak mengecewakan. Ada bang, eh? Boleh tengok ikan, eh? Oh, ya ada kat guys. Ada hasil. Oh, jaginda. Sana jaginda, sini jena. Persaingan sengit nari, ah. Ah, ini dekat yang tak ada bumbung guys. Tak bakal. Ya saya tuan. Oh, cantik. Ha? Inai, ramai persaingan, persaingan kuat Inai. Oh, The Rock pun ada kat sini. Tanya The Rock ada apa-apa. Alah, The Rock kena game. Aku tahu daripada awal tadi dia kena game. The Rock dah ada kat belakang dah. Ya, selamat hari tuan, buat jabatan tuan. Ha? Sama juga, kena juga kau. Ha, memang Inai hari kena game, Rock. Tak boleh buat apa, Rock. Sabar je lah, Rock. Oh, harap bersabarlah. Kalau ikan langgar tali mungkin baik, Rock. Kena game. Sian, Rok. Sabar je, Rok. Cik Iko, ha? Ha? Cik Iko lah? Kena. Kena, jadilah. Apa nak buat ni, abang, eh? Semak raya, bang. Dah ada, bang? Oh, okay. Kita pusing, pusing. Pusing satu round, kita tengok. Kita pusing. Kejap lagi nak tunggu happy hour dalam pukul 2 nanti, happy hour. Kan? Sekarang Wak Jaz nak bawa korang pergi kan. Starting kolong 12. Kan. Kalau kita lihat kat sini, King dia tengah santai sambil makan buah-buahan tempatan guys. Nampak? Melunduk-lunduk lah. Semua nampak? Di meja belanak. Makanlah cepat. Bakar darah lah ikan tu. Tak nak makan King. Kembung hidup tu. Aduh. Kembung hidup. Okay, kita pusing guys. Kat sini. Starting kolong 12 kat sini. Kan? 12. Wah, kau tengok ikan dalam tu, bang. Dia nampak tak? Dah ada, bang, eh? Alhamdulillah. Ya, saya tuan. Eh, ada kerapu lah. Bintik lah, kerapu bintik. Nampak tak? Dalam air. Tu dia. Okay, kita pusing. Tidak mengecewakan. Masih stay kat kolong 12. Ada, eh? Ada, okey. Susah, Inari persaingan sengit. Ikan langgar tali pun kira cantik lah. Ha? Happy hour kejap lagi. Kau dua. Ha? Oh, kena pegang sikit lah. Oh, bakar darah. Kau tengok ikan dia dah tambat pun boleh tahan kat sini, mak. Oh, nampak. Udang madu tak ada. Udang madu. Udang madu. Nak cari udang. Alamak. Udang madu cari. Aduh, PIBG lah. Tak buat apa. Okay. Oh, lama. Maha guru lah. Sini lepak lah. Maha guru. Dia lepak sini lah. Santai lah dia. Aduh, bocot. Kita pusing lah. Pusing habis sampai kat depan. Tadi.
Ada penambahan ikan ke kat sini? Ada tambahan ke? Tak ada tambahan? Kekecewaan tadi dah dapat. Dibalas. Dah dibalas. Ha? Berapa ekor naik? Dah ikat kuat-kuat lah. Kan ikat tali sekali lagi. Sekali lagi kan kejap lagi. Aduh. Kata Pak penuh manusia guys. Hari ini penuh manusia. Nampak? Ha, tengok. Inai muka ceria guys. Awal-awal dah boleh pukul 3 ekor. 3 ekor lima ni? 4. Oh, 4 dah ada tambahan ni. Gasak. Champion. Gasak sikit ni meh. Walaupun orang ramai you boleh gasak ni lagi. Champion lagi je. Betul lah tu. Wah, ini pasangan sejoli paling gembira. Di awal-awal pagi dapat lesen tu. Awal lah gembira diorang ni. Oh, tak apa, persaingan sengit ni. Bukan biasa-biasa 250 orang. Persaingan sengit, bukan sikit. Bukan hari-hari macam biasa kita datang kan. Sama ikan hari ni kalau langgar tali pun okay baik. Tengok sepanjang. Panjang masih mencuba. Dah berapa ekor, Jang? Baru berapa ekor, Jang. Alamak. Aku nak buat. Sedih, Pak Jang. Persaingan sengit, Jang. Persaingan sengit. Supaya ada abak S Gaming. Tolong meneraikan keadaan. S Gaming, S Gaming duduk tempat cantik apa? Oh, nampak ikan. Ikan kering je ni. Masuk. Aku nak buat persaingan sengit. Sabar je lah. Ikan fobia, Pak Jang. Fobia. Mana ikan tu hari ni kalau dia langgar tali pun macam baik. Tapi orang tu akan jadi biru. Jadi biru. Dia dah set biru. Oh, sabar. Kejap lagi happy hour. Happy hour. Ah, betul. Kita tunggu happy hour kejap lagi. Jiwa kacau. Alamak, otak jiwa kacau. Memanglah janganlah duduk sebelah Mona. Sebelah Mona. Kau tengok alamak saju. Janganlah tu ikan. Tak, dah cakap jangan duduk sebelah Mona. Sebelah Mona kacau. Dalam 250 orang ni kan boleh kutip macam tu dah kira baik kan tuan-tuan. Kalau ikan langgar tali pun kira baik tau. Kalau ikan langgar tali. Otai, ikan ada langgar tali tak? Ada. Ah, alhamdulillah. Tu kira alhamdulillah. Kau nak tinggi kepala saya tu? Yang baju biru. Ha? Ni. Eh, dia nampak. Oh, ada juga tu. Ada lesin. Ada lesin. Oh, penuh sardin. Suara. Okey, guys. Dah sampai balik kat sini. Kita tunggu. Happy hour sebentar saja lagi guys. Dalam pukul 2 nanti akan ada happy hour. Kita tengok berapa banyak lagi orang boleh kutip. Okay. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi. Selamat hari raya guys. So hari ini adalah hari Rabu bersama dengan 26 hari bulan 4 tahun 2023 guys. Awak jadah berada dekat kolam keramat ni. Tengok belakang, belum ada orang. Kita tengok belah depan pula. Let's go. Belum ada orang guys. Baru pukul 10.20. Tapi kat sini dah ada nampak. Nampak dah ada pengunjung kat sini nampak. Kalau kau tengok kat ujung sebelah sana. Dah beratur macam nak beli tiket bola. Kita intai guys. Dah lama tak intai kan. Kita intai. Cuaca cantik guys, alhamdulillah. Cuaca cantik, kita mengharapkan ikan bagi kerjasama. Tapi semalam kat Delik hujan tau. Hujan lebat. Kita tengoklah apa cerita. Kita tengok pelepasan manusia. Pelepasan manusia. Pelepasan manusia yang bakal dilepaskan. Itu dah. Kita tengok siapa mendahului. Kocok-kocok lah. Nampak? Tengok. Kocok lah. Teruk utuh perangai nampak. Sampai berapa peluh. Ini dia. Nampak? Komposer aku. Itu dia. Sampai raya. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya tuan. Selamat Hari Raya. Tu dia.
Pak Mail, selamat hari raya Pak Mail. Oh, nak Acik Usop. Ha. Oh, semua ambil ke kiri ya. Oh, awak ni otai ke kanan. Kiri dia orang kutip kan. Jolok telur, jolok telur. 25 sen, selamat hari raya tuan. Ha, nampak. Oi, Tokin tenang. Ha, kiri kanan pun ada, Pak. Tenang. Bona ambil kanan. Otai, otai kot bona lah. Itu dia. Oh, penuh manusia, guys. Diorang tak kerja. Lain macam. MC, eh. MC semua, ha. Semua MC. Ha, nampak? Manusia dia, guys. Pukulan lagi. Ha, jom, Wak Jah bawa korang dekat kolam bukan familiar. Ha, naya. Ha, ini dia, guys. Oh, menakutkan. Nampak? Diorang tak kerja, diorang tak kerja. Cuti lagi, raya, ya. Yeah. Selamat hari raya. Selamat hari raya, tuan. Raya lagi, kan? Raya, raya. Kau tengok manusia, manusia. Oh, menakutkan lah. Menakutkan, guys. Okey, sekarang Wak Jah bawa korang dekat kolam, kolong yang bukan familiar. Kita pergi kat kolong yang bukan familiar, okey? 13. Kita biarkan otak ni beraksi sebelah Mona. Ni Mona? Wah. Ni jampi, jampi. Lain macam lah ni punya jampi. Bakar darah lah. Bakar darah pun ni. Wak Jah bawa korang kat sini. Tempat bukan familiar. Ha, Wak Jah suka duduk kat tempat. Ya saya tuan. Ya, ya. Alhamdulillah tuan. Wah, baik putih. Ha, Wak Jah bawa korang kat sini. Bukan tempat familiar lah. Kat kolong 4 penuh. Kan? Okay guys, tunggu guys. Tunggu. Penuh. Kanan Wak Jah kau tengok. Sardin. Nampak? Dan sebelah kiri. Sardin. Hujung sana. 9. Sardin triple A. Kolong 4. 4 dengan apa? Dengan 5. Lagi ada double sardin. Kolong 2 pun sardin. Nampak? Ah, tu dia. Dah bunyi dah, dah bunyi dah. Alamak, melintang orang punya nanya. Melintang orang punya, guys. Dah mula, guys. Dah mula. Kita tengok siapa strike dulu. Siapa strike dulu. Kita fokus kat kolong 4. Ui, alamak. Kat sebelah sini dah ada strike lah. Sambil menghisap rokok, tersemat sebatang. Dekat mulut. Oh, mana dia menggelecek? Kiri, eh. Oh, mana? Belakang pun strike. Nanya mana nak rakam. Kita... Oh, sana 7 strike. Kita fokus sini. Aksi yang menakutkan. Itu dia. Baju hijau dah naik. Syakat Karapundeng. Jenap. Ada lagi. Kita fokus yang dekat, guys. Yang jauh banyak strike. 2 pun strike. Oh, tengok abang tu. Ui, akhirnya. Nampak? Steady lah. Jinahak dia. Jenap dia kasar, guys. Rokok tak buang lagi lepas tu. Aksi yang menakutkan, guys. Menakutkan. Kau tengok kat belakang. Belakang boleh tahan kat belakang, nampak? Belakang pun strike. Hilang akal kau nak strike belakang tu. Mana strike? 6 strike. 7 strike. Kat sini strike lagi. Tak clear lagi kat sini. Kasarnya lah. Isyo naik. Syakap. Syakap kalah pudeng. Eh, dia awal dapat lesen kakak tu. Champion lah. Air raya. Kolong 15, guys. Kolong 15. Kita tengok. Mana lagi punya drag dia tu? Kolong 12. Aksi yang menggurunkan, guys. Daripada kolong 12. Banyak strike. Tak terakam, guys. Dah tak terakam, guys. Alamak, dah banyak lumut lah. Lumut dah banyak, guys. Air dah terang ni. Lumut banyak lah. Kacau ni. Siapa tu strike? Abang ni strike, guys. Kat kolong 13. 13 ada strike. Ikan apa tu? Menggelitik dia. Tak ada nak rakam kat kolong 4 lah, guys. Nampak? Abang ni musuh. Sebelah sini pula. Dia pula. Alamak. Kucak kacir kat sini lah. Aksi menebalkan daripada player ni. Kita rakam yang dekat dulu. Yang dekat kita rakam dulu. Itu dia. Dia menggelecek ke mana, bang? Menggelecek ke mana tu? Kiri dia ke kiri. Sebelah ni dah naik belum? Belum. PIBG dah berlaku. Belum lagi. Jenap dia kasar. Sebelah sini Syakat kalah pundeng. Menakutkan, guys. Sebelah kanan Wak Jah, guys. Tengok abang ni. Aksi yang menakutkan daripada player ni. Jenap dah kelihatan. Itu dia. Jenap nampak? Jenap. Seri bang. Dah dekat pembelahan. Dia percik air. Belanja aku air lah. Hawau. Tengok 16. 16, 17 pun penuh lah. Tengok. Sabar bang. Sabar sikit lagi. Relax. Abang dah tentu dapat lesen. Relax je. Okay. Akhirnya. Jenap, guys. Alhamdulillah kau tengok. Dah dapat lesen. Alhamdulillah.
Selamat dah. Selamat dah. Dah ada lesen dah selamat. Yang tak ada lesen ni. Yang tak ada lesen yang batuk darah ni. Okey guys, kau tengok 4. 4 mother strike. 4 mother strike. Tu kau tengok. 6. 6, 7. 11 sini, 12 pun. 12. Ari dah naik ni. Otai, otai. Otai, steady otai. Dia mengelecek ke mana otai? Mana nak rakam? Sebelah sana kot, betal jaruh kan naik. Betal jaruh, tak bayang kau sulung kolam 2. Ada kolong 2, kolong 4 lah. Kita tengok jugalah kolong 4 dengan kolong 5 mak sana. Nampak? Menakutkan kan, menakutkan. Menakutkan. Tengok Alan buat apa atas tu. Atas titian puaka dia buat apa. Kat sini. Hui, alamak, kiri kanan lah bakor darah. Sekali lagi abang ni guys. Abang sekali lagi dia tak isap ukur. Dah naik dah. Akhirnya jenap. Akhirnya jenap guys. Bertali aruh guys. Bang, mana bang tadi? Putus ke? Alamak, dia pikat kolong tu bang. Pikat kolong. Otai. Sibuk guys, sibuk guys. You orang sibuk pagi guys. Sibuk pelan pagi. Mana lagi? Kau tengok dekat kolong 16 sebab bertali. Abang ada bang. Alamak, lucut pula. Bakor darah Amerikan. Kau mainkan abang ni. Dandan tu kau bagi dia lucut. PIBG pula tu. PIBG skala 20. Sibuk guys, sibuk. Nampak sana sibuk PIBG. Menakutkan lah. Menakutkan guys. Pukul keliling, pukul keliling. Pukul keliling. Tapi 4 tak berapa heavy guys. 4 hari ni tak berapa heavy. Yang heavy tadi 5, 6. Sana pun. Dekat 16 tempat wajah ni lah. Dekat 16. Sebaris. Kau tengok kat belakang tu guys, nampak? Kat belakang nampak? Kolong 11, kolong 11. Kerapu dah naik lah. Mana kerapu? Kerapu dah naik lah. Tu dekat kinci air nampak? Kat kinci air naik kerapu lah. Kerapu guys. Orang tu tengah bergelut. Kita tengok orang bawa kerapu dah on the way. Orang on the way bawa kerapu lah. Suka eh? Duduk situ suka eh? Dapat lesen? Laki bini dapat lesen? kerapu lah. Awal lah, pandailah dia orang nak guys. Nampak? Kerapu guys. Nampak tak abang ni? Itu dia. Satu kerapu. Dua kerapu guys. Ini besar main lesen ni. Bintik dah tentu dapat 100. Ini? Jenap. Jenap pun jenap lah. Gasak guys. Dekat 4. 4 baru bangun tidur guys. 4 baru ada. Nampak? 4 baru ada guys. 4 baru ada. Sekali lagi. Alamak, cukup bang. Betali arus lah dia. Nampak guys tu, Pak? Naik lagi guys, naik lagi. Kau tengok. Akiong. Nampak? Menakutkan lah. Tengok. Kat belakang sana. Tengah-tengah panas tu guys. 98 jadi, Pak. 98 jadi. 98 jadi. Naik, Pak Jabit. Ikan tak masuk sini. Kau tengok, bintik lah. Satu tu 100 dalam tangan lah. Kutip bintik lah. Tengok 14 guys. 14 menjadi. Alim, sudah ada ke Alim? Jangan serius sangat. Sudah ada lah. Dekat 14 guys, 14. 14, 15 kat itu. Kucak kaci. Gila lah. Balik lagi. Abang ni lama menunggu. Abang ni akhirnya membuahkan hasil guys. Dalam pertarungan. Kanan. Aku lagi dulu. Aku bagi laluan. Okey. Aksi yang menakutkan daripada abang ni, guys. Itu dia. Akhirnya berjaya dia. Membuahkan hasil. Itu dia. Dalam tarungan, guys. Dalam tarungan. Aksi yang mendebarkan. Itu dia. Jenap dah kelihatan. Jenap. Adakah dia berjaya mendaratkan jenap ni? Okey. Slow and steady, bang. Dah dekat dah. Slow and steady. Alamak. Dia orang kait bumbung lah. Itu dia. Akhirnya. Alhamdulillah. Kejayaan. Lama menunggu tu. Lama dia menunggu. Alim. Alim ada strike, Alim. Alim ada strike lah ini kali lah, Alim. Ini kali dia menjadi, guys. Ini kali dia menjadi. Bagi laluan. Bagi dia. Laluan. Nampak strike. Betul, ya. Aku kan, kau tengok. Wajah belanja kau strike jap. Aksi menakutkan. Dalam tarungan. Sudah naik, Alim. Belum lagi, ya. Havoc, guys. Sibuk, guys, pagi ni. Sibuk pagi ni. Bertali arus guys. Itu dia. Kocakkan. Akhirnya jenap telah ditewaskan. Alhamdulillah. Alim banyak busat ah. Belum naik lagi. Banyak busat. Abang ni sekali lagi lah dia. Alamak bang. Kekecewaan lah.
Al. Dekat-dekat dia kutip eh. Oh, oh, Alim. Wah. Banyak besar Alim dia punya Alim. Jenap dia guys, besar guys. Jenap dia besar. Jenap dia. Alim Alim ni. Muka ada senyum Alim ah. Mana lagi? Sebelah sana guys. 13 dekat sebelah hari. 12. Ada strike lagi kat situ. Banyak strike dah betulia Agus ah. Betulia Agus bertubi-tubi. Bertubi-tubi guys nampak. Tak berhenti guys, strike sebelah sini pun tak berhenti guys. Kat 12 ni nampak ni, 12 nampak tu. Dia tengah berhentap guys. 12. 12 tengah berhentap. Nampak. Sibuk-sibuk pagi ni ah. Tu ikan apa tu? Siakap-siakap. Siakap tangkap ni, belanak injet. Siakap guys, siakap guys. Kejap. Siapa lagi? Belum berhenti lagi guys. Sarip. Mana lagi nak rakam? Sarip ada kat sana. Sarip main kat 7. Sarip main kat kolong 7 guys. Tengok Sarip. Sarip tu nampak? Dia ada strike lah kat kolong 7 Sarip tu. Dia duduk tengah-tengah lah antara 6 dengan 7. Sarip Dul. Ada strike pula Sarip Dul. Sarip Dul ada strike pula. Dekat kolong 16 ada strike lagi guys. 16 ada, kita tengok Sarip. Adakah dia berjaya mendaratkan? Alamak, dah PIBD lah kat situ Sarip. Kita tengok adakah dia berjaya mendaratkan guys. Sarip Dul. Sebelah dia Muskasa. Sebelah dia Muskasa. Siapa pakai belanak? Siapa pakai belanak memang champion bang. Siapa pakai belanak memang champion. Itu dia Sarip. Naiklah Sarip. Jenap. Alhamdulillah. Belakang pun strike lagi. Kat sini lah. Hebatlah abang ni mancing. Sama tuan. Dia dah kait. PIBG. Sangkutlah kat depan ni. Tak ada sangkut dekat pipe. Guys, strike lagi. Nampak? Nampak strike lagi. Itu dia. Nampak strike. Aksi yang mendebarkan guys. Adakah dia berjaya mendaratkan? Sama-sama kita tunggu. Masih lagi bertarung guys. Kedengaran bunyi drag. Itu dia. Macam makan bang eh. Ada tu, dia makan tu. Kolong 5, kolong 6. Dasar. Kita tengok kat sini dulu. 5, 6 boleh tahan. Dah naik dah jenap guys. Jenap dia dah naik. Alamak. Kelucutan abang tu. Sibuk guys, sibuk. Pagi. Sibuk. Kita kena hold dulu guys. Sibuk ni. Dia makan guys. Dia makan wak jamin. Dalam pertarungan. Aksi menebalkan guys. Dalam pertarungan. Kanan. Itu dia. Lia dia. Dia banyak tarik direct. Come on baby. Come to papa baby. Kanan guys. Kanan. Jenap dah kelihatan. Alhamdulillah. Itu dia jenap guys. Jenap. Lia betul jenap ni. Aku jet je. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sawadi. Alhamdulillah. Ada strike. Itu mana? Menggelecek ke mana? Okey, cantik. Laluan. Belanak dia mengena lagi. Itu dia menggelecek ke mana? Ke kiri pula. Ke kiri guys, dia menggelecek ke kiri. Baik aku lagi. Kiri. Bagi laluan kat abang ni. Ada strike dia. Itu dia. Adakah dia berjaya mendaratkan? Dalam pertarungan. Jenap dah kelihatan. Akhirnya. Alhamdulillah. Akhirnya.
Huh, huh, kat situ. Oh, Alim ada lagi strike, Alim. Huh, Alim banyak untung lain hari. Alim banyak untung lain hari, Alim. Gasak, Alim, ah. Huh, jenap lagi, Alim. Alim yang jenap. Wah, kau-kau, oh. Ha? Ya, itu rohu air tawar, Alim. Ini jenap, oh. Rock, bawa balik kenduri ke? Rock ada, guys. Rock ada. Oh, abang ni strike lagi, nampak? Umpan dia power, belanak. Belanak madu, guys. Nampak? Belanak madu nak cari. Kena tanya belanak madu. Dia mengelecek ke mana tu? Ke kiri, guys. Ke kiri. Oh, jenap dia, jenap. Jenap lagi lah, guys. Fuh, kocakkan. Sibuk, guys. Sibuk. Itu dia. Akhirnya. Oh, tak terkira, guys. Strike dia. Berpeluh dah, abang ni, guys. Berpeluh dah. Strike dia dah tak terkira lah. Huh, dah start, guys. Alim pula inari boleh kau-kau, oh. Gasak, oh. Lu pakai belanak madu, Alim. Beladak, beladak champion, kan? Mana lagi? Beladak habis, eh? Oh, di awal habis, eh? Menakutkan, ah. Ui, ada lagi bunyi strike kat situ. Bakar darah. Ada lagi strike. Ada lagi strike. Ada lagi strike, guys. Ada lagi strike, guys. Itu kolom 14. Dekat dengan Alim duduk. Kolom 14, nampak? Sibuk, guys. Sibuk. Sibuk kolom 14. Kolom 7 boleh tahan. 6 boleh tahan. Rock ada dekat 15, rock. Tengok sepanjang-panjang. Dia tak tentu agak. Mana dia, apa dia cari pun tak tahu. Wah, ini. Acong-acong. Acong dia strike dah. Wah, jenap lah. Jenap, guys. Jenap. Jenap. Ah, makan. Ah, makan. Siapa makan? Ah, okey, bang. Kuda-kuda pasang, bang. Kuda-kuda. Kuda-kuda, bang. Get ready. Get ready. Ah, itu dia. Bagi sampai betul-betul. Sampai ke bontot bagi dia. Hmm. Bagi sampai ke bontot. Jangan bagi can. Itu dia, guys. Tegang. Ah, itu dia. Kuda-kuda dah pasang. Get ready. Akhirnya. Alamak. Kena game pula. Sabar je lah. Buat kok darah. Pandai, pandai. Dia pandai tu. Sabar, sabar, sabar. Sabar, guys. Okey, Wak Jah tunjuk kat kolom 4 lah. Sibuk lah, guys. Nak tunjuk. Okey, tunjuk je juga kat kolom 4. Nampak tu, Abah. Sibuk juga dia. Macam Tuan Soleh, eh. Tengah-tengah tu. Tuan Soleh, nampak? Tuan Soleh. Tuan Soleh dekat sana, nampak? Tuan Soleh. Sibuk, guys. Kat sebelah kiri. Kanan pun strike. Oh, Tuan Soleh dah naik. Cantik. Tuan Soleh dah naik. Space star lah. Gila. Kenanya. Eh, merah lah. Point paling tinggi lah. Alamak. Pandai mancing lah dia. Dapat ikan merah lah. Menakutkan, guys. Menakutkan, guys. Betul-betul menakutkan. Menakutkan. Kat mana lagi nak balik ni? Membujur. Melintang pukang nama. Tapi tak apa. Sebab kita main casting. Baling je, bang. Ada lagi strike? Belum. Belum strike, guys. Kolom 4, kolom 4. 5. Hara. Strike, guys. Itu dia aksi yang menakutkan. Dia melecek ke mana, Otai? Kiri, kiri. Bagi laluan sebelah kiri. Itu dia aksi menakutkan dalam tarungan. Sama-sama kita tunggu, guys. Adakah dia berjaya? Sama-sama kita... dia boleh tarik drag. Hebat ikan ni. PIBG dah berlaku skala 20. PIBG, guys. Dah berlaku skala 20. Sabar, sabar, sabar. Bertahan, bertahan. Bertahan. Oh, dia mengelecek ke mana tu? Dia mengelecek ke mana? Tengok. Dia mengelecek ke mana tu? Mana? Jenap, jenap. Jenap dah kelihatan, guys. Berabuk air tu, mak. Jenap, jenap. Itu dia. Jenap. PIBG dah berlaku kat situ. PIBG, akhirnya. Akhirnya, guys. Alhamdulillah. Dia jatuh balik lah. Jenap jatuh balik lah. Wah, kat belakang, guys. Belakang sana pun strike gila. Kolong 9, guys. Panas. Sini PIBG dah berlaku skala 20. 16 pun satu strike lagi tak berhenti, guys. Tak payah fokus kat kolong 4 lah. Ada lagi, kau tengok bunyi kiri sebelah sana. Menakutkan lah. Kolong 6, guys. Kolong 6 ada strike, nampak? Kolong 6. 6 ada strike kat depan, nampak? 6 ada strike. Itu dia. Adakah dia berjaya? Siakap kalah pundang. Belakang sampan dah naik. Alhamdulillah.
Oh, dekat 9 guys, nampak? Tengah-tengah panas nampak tu. Tengah-tengah panas tu. Nampak? Ada strike. Oh, nampak jenap dia. Oh, akhirnya. Kolong 9 guys. 9 guys. 7 pun tak berhenti tadi guys. Oh, nari 4 slow sikit. 4 slow sikit nari. Penuh manusia, penuh manusia. Penuh manusia. Sardin guys, sardin. Ah, nampak? Ah, nampak ada satu kelibat manusia tengah lalu nampak. Ada seko. Duduk kat kolong-kolong kolong. Ah, minyak belangkah, aku tak minyak belangkah ni, bakar darah. Ah, tu kawan kau dah sampai dah. Bakar darah nampak. Ah. Mansur mesti pusing meh. Ah. Kau tengok drop drop kena game lah. Iyalah. Lepas. Sambil sembang lah. Sambil sembang tali lepas kau tengok dia rembat mak. Bakar darah betul. Nanyalah guys. Oh, kiri kanan pukul kat belakang tu. Ui, kolong 12 menjadi 12. 12 menjadi, kita tengok kat sini tu guys. Kau tengok 12 menjadi nampak 12 nampak. Ada strike kat 12 tu nampak. Fuh, betul-betul dia main tarik lah. Dia pakai set UL lah kat kolong 12. Kita. Tunggu. Ah, mana dia? Binatang apa itu? Dalam tarungan. Adakah dia berjaya mendaratkan guys? Pesta muda-mudi guys. Pesta muda-mudi ni. Fuh, tengok. Ah, itulah. Sambil dia sembang member punya tali putus kan. Dia punya ikan rembat. Oh, dasar lah. Oh, tak naik lagi. 12 tak naik. 12 belum naik. Ini, kita tengok kat sini. Bosak Rock. Mana pergi Rock? Rock kena game lah, guys. Dia kena AC/DC. Ini piling ni. Dekat ke dia? Dekat. Main lah, duduk. Kena game tu. Kena game eh. Rock kena game lah. Okay, tengok. Belum naik. Bantal tu. Oh, yo. Ui, bantal. Eh, pergi timbang. Eh, pelan-pelan. Pergi timbang. Pelan-pelan. Akhirnya. Ui. Eh, timbang. Ini boleh dapat 100. Ada chance ni. Pergi timbang. Ha? Bakar darah main panjang. Pergi timbang bang. Ada chance dapat 100 ni. Ada chance. Mana Rahmat? Kat mana Rahmat? Bawa satu naga punya penting. Oh, yang duduk dekat kolong apa? Oh, ya. Baik, berapa kilo? 3 kilo lebih. Aduh, sayanglah kalau 4 kilo. Tapi tak apa, percubaan yang cantik. Kan, kalau 4 kilo tadi dapatlah 100. Exercise bang, tak apa bang. Ini malam tengah ajak rohu tu kan. Oh, sabarlah Rock. Aduh. Rock marah pula guys. Rock marah tak ajak dia main rohu semalam. Ada gian. Oh, cantiklah aksi mendebarkan dia pula lah. Itu guys. Ikan tokek dah belanja terus ni lah. Tak dan pukul 12 tokek dah belanja ikan. Ah, mana kiri eh? Oh, dia mengelecek ke kiri guys dalam tarungan. Aksi yang mendebarkan. Itu dia. Oh, nampak tak? Bertukar-tukar. Kasar Rock. Puas hati Rock. Puas hati. Ambil seko-seko lagi Rock. Ambil seko lagi Rock. Ya, aku ambil kejap lagi makan lagi seko. Oh, dalam tarung lah. Nampak? Oh. Belanak madu. Dia pakai belanak madu. Itu dia. Akhirnya. Oh, gedabak jugalah. Puas hati lah. Gedabak juga. Fuh, menakutkan lah. Ya, memang lah. Dia dekat situ. Tu Veron tengah buang lagi kan. Sabar je. Sabar. Dia tengah belanjikan. Ha? Alamak, Otai. Apa ni? Belanja eh? Terima kasih eh. Otai belanja air lah guys. Otai belanja air. Sabar. Terima kasih banyak. Dia tengah gasak ni. Ha? Makan tak? Sabar tak? Tutup belanja ikan tu tak? Nampak? Tiga tak berhenti guys. Ikan bawa buang je mak dah kutip. Apa tu? Ha? Rock man cantik. Rock man mak dekat pelampung mak. Rock man. Ada Rock. Dia tengah game. Kau pelan-pelan Rock. Kau relax je. Layan kat situ. Dah naik lah. Timbul balik Rock. Sabar. Dah naik guys. Alhamdulillah. Rock man kena game. Sabar Rock. Dia memang makan macam tu Rock. Sabar. Itu Jagindas tu. Kurang-kurang pun Jagindas suka game ni.
Tiger lah. Ha? Tiger dia dah telan terus lah. Tiger. Sabar, sabar, sabar. Kan kena game dia sabar. Ni dah 3 kali. Sabar. Kan? Memang ini hari-hari kau kena game nak buat macam mana? Sabar. Kuat kena game kan? Ah. Aku cakap memang kau kena game tu, sabar. Duk, baik-baik kau bagi ucapan tu. Pasal kau banyak kali kena game, hari-hari main ucapan. Okey, cantik. Mak saya batin lah. Udang ada ni? Ada tu, bambik tu, bambik tu. Lepas ni pun kau dapat. Kau dah banyak kali kena game, guys. Sebab ni lupa bagi ucapan hari raya ni. Sabar, sabar. Itu jagi indah, sabar. Cakap kau. Jagi indah. Kau bagi je lah, kecil sampai ke bontot lah dia makan. Kau tengok tu kolong 12, mak. Tarik lagi lah kat kolong 12 sana. Mana? Sebelah sini lagi. Ada. Bagi sampai ke bontot. Satu rembat, alamat terkucil. Ada lagi. Lepaslah. Sabar, Rok. Sabar. Mancing ni kan kena bawa banyak bersabar. Abang ni lagi dah gantung. Ikan dah dapat pun dah pergi balik. Dengan tali-tali. Gari. Dengan gari, dengan tali sekali pergi. Jenak besar sangat. Sabar. Dia makan guys. Dalam carungan. Aksi yang mendebarkan. Rok kena game kan. Sabar Rok. Bukan hari kau Rok. Sabar Rok. Menakutkan. Itu dia. Itu dia. Guys, Sawari Cup. Cup kung cup. Alamak, panjang dah sampai sini lah. Bakar darah, main panjang lah. Saat yang kedua. Tiga tempat dah sini. Ada batu kepit lah. Siapa main batu kepit tu? batu kepit dia. Nampak? Orang patut bagi sampai ke bontot macam tu, nampak? Alamak. Sabar. Sama, Rok kena game. Sama, selamat hari raya, Rok. 3 ekor dah. Saat yang kedua, Angkat saya, Tak tengok otai strike lah. Lama tak tengok otai strike, guys. Itu, menjerit tu, nampak. Dia belanja drag. Abang ni dah naik dah, cantik, Pak. Ni buat jam ikan dah 2 ekor. Wah, kita tengok. Nampak tu. Aksi yang menakutkan. Dah lama tak tengok otai strike lah. Ini hari lah. Ini kali lah. Nampak? Tak boleh. Berat ni. Bukan biasa-biasa ni. Kanan-kanan bagi laluan. Belakangan bagi laluan. Kanan-kanan. Nampak? Pakai minyak belangkas tu. Alhamdulillah. Mana ke kanan laluan ke kanan. Kanan. Sabar ke kanan. Kita tunggu. Adakah dia berjaya mendaratkan? Itu dia. Aksi mendebarkan. Kocakkan. Oi! Jagindas, tolong. Sabar. Jagindah. Ruak pun dah sampai. Bakar darah. Akhirnya kejayaan. Kolong 12. Alamak, terkucil lah. Otai berjaya. Senyum sikit, Otai. Ada ucapan sama air raya, Otai? Sama air raya. Nampak Otai bagi ucapan, guys. Kat korang, nampak, guys. Alhamdulillah, Mak. Dapat Jagindas. Kejayaan. Nampak? Rok, hati tak tenggelam so. Rok, jiwa kacau. Kena game, jiwa kacau, Rok. Rok, siapa main ikan ni, Rok? Dua. Aduh. Nanya. Rok, kacau. Rok, jiwa kacau, Rok. Jiwa kacau. Dah berakhir dah acara happy hour selama 1 jam. Sekarang ni jam 3 petang dah habis lah. Jadi kita tengok hasil-hasil daripada player yang mana dia nak keluar, guys. Jom. 3 ekor. Jadilah. Kita tengok yang mana dah nak keluar, guys. Belum ada yang nak berganjak. Masih lagi bertahan. Kita tunggu. Tidak mengecewakan. Tidak mengecewakan.
Oh, abang sebelah tu. Zainab ah, dua. Is, is ada juga hasil. Tidak mengecewakan. Ada juga, alhamdulillah. Persaingan sengit hari ni. Ada dua pun cantik tu. Alamak, orang ni tengah makan ah. Dua. Ah. Ini hari persaingan sengit, guys. Bak kata Muscaster, hari ni kalau ikan langgar tali pun kira nasib baiklah. Ah, apa dia tak, apa dia tak nak berganjak kat golong 4. Golong 4 tak nak berganjak, guys. Dia nak tidur ke? Golong 2 pun boleh tahan, dah berjemur tak nak balik. Oh, Tuan Soleh ada. Dua ekor Tuan Soleh. Setiap masa, di setiap sambungan masa, di ah, sebelah sini pun ada lagi, guys. Oh, tidak mengecewakan, tuan. Alhamdulillah ada juga lesen. Oh, Tuan Soleh tidak mengecewakan, Tuan Soleh. Dengan seekor merah, seekor jenak. Inai kalau boleh dapat seekor mungkin nasib baiklah. Mana lagi? Mana lagi nak keluar? Mana lagi nak keluar? Dia orang tak mau keluar lah, guys. Nanya lah. Sebelah sana nampak kolong 4, kolong 5 penuh lagi. Kolong 6 pun penuh. Dia orang tak nak berganjak. Ah, ni sebelah sini, guys. Sebelah sini banyak. Banyak keluar. Sambung belakang. Sambung belakang, eh. Sambung, eh. Wah, tidak mengecewakan lah. Dengan jagindasnya. Dengan jagindas. Alamak. Ay. Persaingan sengit. Kan? Bona suruh dia balik. Bona dah boleh balik. Bakar darah main Bona. Lim, mana Lim? Ada. Ha? Oh, simpan dulu. Ke sambung kejap lagi? Alay. Abang ni mana, guys? Cakap dua ekor. Alhamdulillah. Tidak mengecewakan. Tidak mengecewakan. Tidak mengecewakan. Ada juga lah lesen. Ha, nampak? Jadilah. Persaingan sengit tu. Oh, nampak abang ni, abang ni lah. Champion hari ni lah. Otai, Otai pun ada dua ekor, Otai. Otai, tengok sini sikit, Otai. Tengok sikit. Ah, dua ekor, guys. Tidak mengecewakan. Alhamdulillah. Ah, sebelah sini pun dah keluar, guys. Ah, nampak. Rata-rata 2-1 je, guys. Dapat Saiko pun dah kira champion lah. Persaingan sengit kali ni, susah. Kat kolong 4 langsung dia orang tak berganjak, kan, mak. Nampak? Itu memang dia tambah masa punya lah. Bakar darah. Ha, ni. Sekitar sini, guys. Sekitar orang yang ada strike. Dia tengok Bona ambil ikan lah. Bona pun tak nak berganjak. Kita nak tunggu Bona balik. Nampaknya tipis. Dia takkan balik. Jadi kita check. Check dia ambil ikan. Mustahil dia nak balik, kan. Itu aku punya. Oh, ni oh, salah dia dua. Dua bukan. Dua bukan. Ya. Okey. Jumpa lagi. Alhamdulillah dapat juga dua. Tidak mengecewakan. Persaingan sengit hari ni. Bini dia sambung, eh. Untuk Bona, Bona mereka, nampak? Tengok, 5 ekor dah kira champion lah ni. Persaingan sengit, kau tahu tak? 200 lebih player hari ni. Player 200 lebih, Bona boleh kutip 5 lah. Alhamdulillah lah. Oh, susah oh. Kalau ikan langgar tali pun kira baik lain hari. Tak payah cakap lucut, dia langgar tali pun kira baik. Ah, persaingan sengit. Guys, itu je lah, guys. Nak tunggu daripada sana 4 pun. Cari ikan lagi makan. Lama-lama dia orang tak mau balik lah, guys. Jadi wajah pun kepala dah pening lah. Ramai orang, guys. Yang mana nak keluar-keluar, nak sambung-sambung. Kan? Jadi, itu sajalah, guys. Hiburan untuk korang hari ni. Abak. Tidak mengecewakan. Otai tidak mengecewakan. Haha. Ada juga membuahkan hasil 2 ekor tangkapan.
Oh, rasa belah sini. Alim, Nani tengok ikan. Ah, tengok abang ni ikan. Wah, dua ekor. Alim ya. Oh, tidak mengecewakan. Tak baiklah. Okey guys, itu saja guys. Daripada Kolam Keramat, Kolam Satu Kampung Noli. Sampai kita jumpa lagi guys. Ingat, masuk kolam bangau to confirm. Dapat seko tu nasib, kalau menggasak tu champion guys. So jadilah seorang pemancing yang profesional. Profesional dari segi akhlak dia. Okay? So ingat dua kata-kataan yang cukup keramat. Ucapan minta maaf dan ucapan terima kasih. Akhirnya. Cantik. Akhirnya majulah sukan mancing untuk kita semua guys. Akhirnya King. Balik Gostan nampak. You are the Satu impian, ini kolam bangsawan, bukan untuk ratawan.
Kalau ikan tak makan sama-sama sampai sawan. Tanah kembung sarin, udang aku beli. Harga mahal nak mati. Demi satu mobil mahal ku tolak tepi. Harga bagai nak mati. Kalau anda tak suka boleh jauh angkat kaki. Satu bertiga buat untuk air kata. Bakal lemang tu biasa untuk kita semua. Bangang kumpul berdarah dekat kolam keluarga. Mohon maaf dan silang untuk anda semua. You are the champion.